Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Anda wajar kecewa, jengkel, dan marah kepada para pelaku korupsi dana bantuan sosial. Tapi kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan itu tidak membuat para penegak hukum kita lebih serius menghukumnya. Yang terjadi malah pesta diskon para pelaku korupsi di tengah pandemi. Mantan Menteri Sosial Juriari Batubara dituntut hanya 11 tahun penjara untuk korupsi dana bantuan sosial oleh jaksa dari KPK, lembaga yang pernah koar-koar soal hukuman mati bagi koruptor di tengah pandemi. Dalam waktu berdekatan, pengadilan mendiskon hukuman untuk mantan jaksa Pinangki dan buronan Joko Chandra di tingkat banding. Gebiar diskon hukuman untuk para koruptor terjadi di tengah pandemi. Inilah yang dipertontonkan di depan publik saat rakyat biasa harus menghadapi kriminalisasi, kekerasan, dan hukuman yang tidak masuk akal. Pertanyaan saya, dan mungkin juga pertanyaan Anda, mengapa hukum masih juga tumpul kepada para elit? Mengapa para penegak hukum kita tak juga peka, bahkan ketika semua sedang kesusahan? Inilah Mata Najwa, keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Majelis banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Teman-teman, diskon selalu diburu, apalagi kalau nilainya fantastis sampai 60%. Siapa yang tidak tergiur? Tapi apa jadinya jika yang didiskon adalah hukuman para koruptor? Gemes nggak? Sama. Dan saya nggak sendirian. Berikut ini ungkapan hati warga dan netizen plus 62. Ironi penegakan hukum di negeri ini. Saya akan membahasnya bersama tamu saya yang sudah hadir malam ini, peneliti Indonesian Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana. Selamat malam, Kurnia. Selamat malam, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman. Selamat malam, Mas Bonyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi tamu-tamu saya yang lain. Saya akan cicil, teman-teman. Di segmen pertama ini saya ingin bertanya dulu ke Kurnia dan juga nanti Mas Bonyamin. Itu tadi ungkapan hati plus 62 netizen. Gemas, marah, ada yang sudah pasrah. Menurut Anda itu gambaran secara umumkah apa yang kita alami hari-hari ini? Iya, sebenarnya fenomena diskon koruptor itu bukan kali pertama terjadi, Mbak Nana. Dan itu menunjukkan betapa bobroknya penegakan hukum kita. Tadi diperlihatkan ada 3 orang, 1 penegak hukum, yang kedua buronan 11 tahun kasus korupsi, yang ketiga, menteri aktif yang melakukan praktik korupsi. Tapi faktanya diskon besar-besaran tidak hanya diskon hakimnya saja, Mbak Nana, tapi tuntutannya juga sangat rendah. Jadi ada kombinasi antara penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak lagi berpihak pada keadilan korban, tapi justru berbondong-bondong bertransformasi
menjadi kuasa hukum dari para pelaku korupsi itu. Jadi bukan menjadi perwakilan rakyat yang menggugat begitu ya, betul. Tetapi malah justru mewakili kuasa para koruptornya Anda lihat. Ya, benar sekali dan ada yang sangat perbedaan. Kalau kita katakan jaksa itu adalah representasi negara, tentu akan bertolak belakang dengan komentar para netizen, dengan anggapan masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili. Dan itu yang membuat masyarakat hopeless pada akhirnya terhadap penegakan hukum. Jadi masyarakat tidak mau tahu lagi, masyarakat tidak menaruh perhatian lebih lagi, karena pada akhirnya kejahatan korupsi yang dikatakan extraordinary crime, ternyata tidak ada tindak lanjut berupa putusan yang maksimal tersebut. Oke, yang jelas kan? Yang tadi saya tunjukkan teman-teman itu baru 3 kasus. Kasus Jaksa Pinangki yang dapat diskon 60%, ada kasus Joko Chandra buronan 11 tahun yang dapat diskonnya 30%, dan kemudian ada tuntutan ke Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial yang mencuri uang Anda di saat pandemi, uang bansos. Kalau kita bicara 3 kasus itu, apakah bisa tidak berkelitnya ini cuma kasuistik kok, tapi apakah memang secara umum beginilah wajah penegakan hukum negeri ini? Saya tambahkan satu lagi, ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tuntutannya 5 tahun, vonisnya juga 5 tahun. Padahal Mbak Nana, hampir seluruh kasus yang tadi menjadi fokus Mata Najwa hari ini menggunakan pasal yang memungkinkan hukumannya seumur hidup penjara. Jadi baik jaksanya, hakimnya tidak punya sense of crisis anti korupsi dalam kondisi hari ini, apalagi seperti Juliari Peter Batubara. Jadi ICW menganggap ada 3 hal. Tuntutan ataupun vonis hari ini yang kita lihat, pertama sudah pasti terlalu rendah, yang kedua menghina rasa keadilan, yang ketiga melukai hati para korban, terutama korban korupsi bansos itu. Dan itu yang membuat masyarakat pada akhirnya tidak lagi percaya, apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan penegak hukum, baik itu Jaksa Agung ataupun Ketua KPK, sangat keras sekali soal pemberantasan korupsi, tapi pada akhirnya tuntutannya melempem seperti itu. Kita akan simpan, saya sudah menyiapkan statement Pak Firly Bahuri yang mudah-mudahan malam ini menonton Mata Najwa karena tidak bersedia datang, mungkin lagi nobar ya di KPK. Saya sudah menyiapkan cuplikan pernyataan Anda Pak Firly, ditunggu nanti. Saya ke Pak Mas Bonyamin dulu. Mas Bonyamin, kalau kita spesifik soal, karena saya tahu Maki sangat intens mengawal kasus Joko Chandra dan juga tentunya Jaksa Pinangki. Yang terakhir Anda sempat bikin rame ketika Anda mengungkapkan ternyata Jaksa Pinangki ini belum juga dieksekusi ke LP. Baru kemarin, jadi 2 hari yang lalu dieksekusi. Apakah itu salah satu bentuk keistimewaan yang memang Anda lihat didapatkan oleh Jaksa Pinangki ini? Ya sejak awal waktu masih belum penyidikan aja kan ada yang istimewa terhadap Pinangki itu. Bahwa dulu ada rencana mau diselesaikan secara adat. Artinya adat itu cukup dengan pelanggaran etik dan dicopot jabatannya. Itu tadinya itu saya dengar sebagai bentuk final. Tapi kemudian ketika saya kemudian memperoleh dokumen yang menunjukkan percakapan dengan Anita yang bahkan ada kingmaker, ada bapakku, bapakmu, itulah baru kemudian itu ada level-level di Kejaksaan Agung yang juga gemas dan kemudian berusaha membawa ini menjadi proses hukum saking jengkelnya. Ternyata ini kan bagian termasuk mempermalukan lembaga begitu. Dan proses mau ditahan itu aja saya tahu persis itu sorenya bagaimana tarik ulur antara mau ditangkap, ditahan atau tidak. Itu aja sudah mendapatkan sesuatu yang keistimewaan bagaimana untuk penanganan perkara ini tarik ulurnya begitu kuatnya begitu. Bahkan sebelum masuk pun baru mau diusut sudah seperti terus itu. Terus kemudian ketika tuntutan misalnya itu ya. Tarik ulurnya bahkan sampai ada dalam pengertian saya itu seperti suatu penipuan malah karena digembar-gemborkan itu bahwa Pinangki mengakui semua perbuatannya. Padahal saya tahu persis itu tidak mengakui sama sekali. Yang diakui hanya pernah ketemu Joko Chandra karena memang ada fotonya, ada tiketnya gitu kan. Tapi bahwa dia tidak mengakui melakukan penerimaan suap, melakukan pencucian uang, dan juga tidak bersekongkol jahat. Dan itu pun sampai di level kemarin putusan banding, itu juga yang diadopsi oleh hakim banding membuat putusan yang diskon tadi, yang 6 tahun itu, salah satunya juga karena dianggap Pinangki mengakui perbuatannya. Padahal tidak ada. Loh justru jaksa penuntut umum waktu itu pun juga masih tarik ulur itu dalam posisi tingkat banding. Tapi hakim bandingnya malahan mengatakan bahwa
Jaksa Pinangki mengakui perbuatannya, padahal sama sekali tidak mengakui. Loh, ini hakim ini dari mana? Hakim tingkat banding ini mengambil fakta hukum seperti itu. Maka saya getol kemudian ke Komisi Yudisial untuk men-treatment hakim ini dari sisi pertimbangannya ternyata tidak benar dengan fakta persidangan. Dari mana dia? Apakah Anda dapat informasi bagaimana sekarang status Jaksa Pinangki? Sudah dipindahkan ke Lapas Rangka Tangerang. Ya, itu sudah dipindahkan. Tapi bahwa sampai sekarang juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi inkrah, sekarang ini mestinya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat. Jadi betul ya, Jaksa Pinangki belum mantan karena masih berstatus jaksa? Sekarang statusnya hanya non-aktif aja. Masih dapat gaji dong? Iya, paling tidak ya di angka tunjangan pokoknya dapat. Masih dapat gaji dari negara, memang betul. Masih dibayar oleh negara. Ya, masih. Luar. Makanya justru harus cepat diberhentikan secara tidak hormat dalam rangka supaya negara tidak membiayai menggaji yang namanya orang koruptor, kan gitu. Baik. Jadi sudah rugi, duitnya nggak balik, kita masih nombokin, masih bayar gajinya. Kita akan kembali. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda kasus yang akan membuat Anda geleng-geleng kepala karena bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Jaksa Pinangki. Seorang ibu yang terpaksa mendekam di penjara bersama bayinya usia 6 bulan. Kita bahas setelah pariwara.